Baik Bapak, selamat sore. Boleh. Kalau di mulut juga bisa buka nih, kita buka sih lah. Mari siapa? Ya. Datang di situ kami ada kerja setapak masuk tuh apa? Ini berapa apa? Iya. Itu apa? Ketua kami saya. Oh, ketua ya. Dulu kami punya imam pertama dapat kesempatan untuk persiapan di umrah, tapi pas COVID jadi. Iya. Tapi kita mau singkat, memang kita pun program itu selesai. Semua Bapak Imam malah nanti dengan itu waktu dulu sampai dengan dia punya margot ya. Iya. Cuman saya ceritakan dulu Imam dulu. Iya. Cuman kan waktu itu pas COVID itu. COVID datang beribu, ternyata pusing juga. Tapi kita punya ciri-ciri yang selalu nanti tetap meninggal. Ya, karena baru semua. Cuman memang harus undi bang. Iya. Kita mesti undi. Kalau ini bisa repot. Kalau dua ini soalnya pasti kena jadi. Kita jawab ini apa dengan saudara-saudara silaturahmi ya itu cuma kalau kecil itu kadang-kadang kita tidak sempat tapi kita pun cuma apa punya kecewa mana itu kita nggak sempat kirim semua ya padahal kita punya cita-cita dulu 5 tahun keempat itu sudah selesai 3 tahun keempat sudah selesai semua. Tahun kelima itu memang untuk marbot. Tapi ini kan COVID jadi terus yang sekarang terlambat. Dewan sudah setuju dulu. Tahun depan mau bisa. Ketum kan sampai 24. Yang cuma ketum harapan nanti berikutnya ketum bisa bisa. Yang berikutnya sehingga nanti kalau insya Allah kita bisa terpilih lagi. Ketum lanjut 2020. Ya program tetap. Baik Bapak, selamat sore. Boleh. Kalau di mulut juga bisa buka nih, kita buka sih lah. Mari siapa? Ya. Datang di situ kami ada kerja setapak masuk tuh apa? Ini berapa apa? Iya. Ketua apa? Ketua kami saya. Oh, ketua ya. Kamu di masjid saya wakilnya. Ada satu. Dulu